kamu mau apa kalau saya nggak ngasih? Saya bilangin Bang Jack. Ah, panggil Bang Jack suruh kesini. Bah! Ah, panggil Bang Jack suruh kesini. Cepat. Emang kamu tidak tahu Bang Jack, Bang Alek, awas kamu. Mana Bang Alek, Bang Jack mana? Sama Bang Alek. Hah? Mana? Kalian udah pada mau jadi jago? Herbal, diantaranya jamu rupiah, madu rupiah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mengirimkan, mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kiat jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke, yang kedua untuk pengobatan batuk menahun, dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri, yang keempat untuk mengobati lumpuh total, yang kelima untuk mengobati kencing manis, dan yang keenam untuk mengobati ambeien, yang ketujuh untuk mengobati lambung, yang kedelapan untuk mengobati usus buntu, dan untuk mengobati jantung, dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru, dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun, yang kesepuluh untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa, dan yang ke-13 untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran, dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, solawat, al-badar al-laduni, dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah diruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mengirimkan, mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dok, somornya udah hidup, Pak? Ini udah hidup. Kamu udah kamera belum? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
buat sahabat-sahabat dimanapun berada, pencinta Kang Yan Guru, semoga Anda semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Yan Guru, pada malam hari ini sahabat-sahabat ya, akan mencari keberadaan atau memata-matai ya, yang namanya antek-antek dari Bang Jack, sahabat-sahabat ya. Jadi mohon doanya, semoga Kang Yan Guru bisa mengatasi masalah ini ya. Karena saya lihat di sana itu seperti ada orang mencurigakan, kameramen. Kelihatan nggak, kameramen? Kelihatan. Kelihatan ya. Seperti ada orang mencurigakan gitu loh, ya kan? Ya, banyak orang. Ah, banyak orang kan? Ya. Kelihatan nggak dari kamera? Kelihatan. Kesat. Kelihatan ya? Kelihatan. Astagfirullahaladzim. Ini kira-kiranya ini kita langsung ke sana aja atau gimana ini? Karena mobil Yan Guru ini sudah dikenal oleh mereka gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Iya. Tapi insya Allah lah kita bersolawat aja dulu ya. Mudah-mudahan diri kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat ya. Insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamana ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu min haili wa quwwati la hauli kama quwwati la haula wala quwwata illa billahi ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan perjalanan atau gimana kabar, Bang? Hah? Mereka seperti mengintai mobil kita, kabar apa? Ya itu makanya. Jumlahnya banyak lagi, Ustaz. Iya, coba kita anu aja ke sana ya. Kita ini aja, santai aja kita, intinya kita dengan santai aja dulu untuk menghadapi mereka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ntar ada apa ini? Nah, santapan ini. Eh, santai bos. Saya tabrak kalian. Berhenti. Ada apa? Slow. Ada apa, bos? Slow. Kalian bisa slow kagak lo? Hah? Keluar. Santai dulu, bos. Enggak benar. Kalian siapa? Tidak perlu tahu siapa saya. Hah? Yang penting jatah dari sini. Jatah apa, bos? Jatah keamanan sini. Keamanan dari mana? Kalau masuk wilayah sini harus. Kalau misalkan pengin hidup harus bayar jatah sini. Jatah. Disuruh siapa kalian bayar jatah di sini, ha? Disuruh siapa? Tidak perlu tahu, Bung. Hah? Disuruh siapa? Kalian anak buahnya Bang Alek kan, jujur aja. Itu tahu ya? Keamanan jalan mana? Keamanan, Bung. Kita keluar, Kang Ujang, hantam Kang Ujang. Ini Yan Guru official ini. Apa? Hah? Mau apa kalian, ha? Serahkan mobil. Mobil guru, apa? Guru. Ambil aja kalau bisa mobil Yan Guru, ha? Apa? Mana Bang Jack, mana yang namanya Bang Jack, ha? Si. Slow, bos. Enggak usah bikin masalah, ente. Santai aja, santai. Hah? Ini Anda punya uang tidak mau lewat sini? Saya nggak punya duit. Kenapa? Kunci sini. Kunci apa? Kunci mobil. Biasa tidak punya uang. HP semua. Kumpulin. HP kumpulin semua. Nggak ada. Saya nggak punya HP. Nggak ada punya duit. Apa? Kamu punya uang? Hah? Terus kamu mau apa kalau saya nggak ngasih? Saya bilangin Bang Jack. Panggil Bang Jack suruh kesini. Bah! Panggil Bang Jack suruh kesini. Cepat. Kamu nggak butuh tahu Bang Jack, Bang Alek. Awas kamu. Mana Bang Alek, Bang Jack mana? Bang Alek. Hah? Mana? Kalian udah pada mau jadi jagoan di sini, ha? Mau pada jadi jagoan di sini? Apa? Kita jagoan, ha? Ini dia punya ilmu apa? Iya. Biarkan, maju kameramen, gak usah takut. Ayo. Tunggu, Bung. Enggak, kalian maju satu persatu aja. Kayak gini caranya. Maju kalian. Mau jadi petang petenteng di sini. Wah. Enggak usah petang-tang peteng-teng di sini, bos. Gua bilangin sama Bang Alek lu. Bilangin suruh ke sini Bang Alek coba. Hah? Biar tuh rasa gua biar mati. Mau petang-tang peteng-teng. Jalatip. Ambil kuncinya, ambil kuncinya. Orang itu. Apa? Mana Bang Alek? Katakan.
Udah, Bung. Atau kalian saya sikat semua ini? Ini. Ya, gimana? Keluarkan aja. Ah, gimana? Apa maunya? Punya uang tidak? Enggak punya. Saya ditugaskan oleh Bang Alek. Bang Jack harus punya setoran. Setoran apa? Per hari 2.500.000. Oh, saya enggak peduli. Makanya saya ingin belum dapat setoran ini. Ini santapan kita. Makanya saya ingin ketemu sama yang namanya Bang Alek itu. Mana? Hah? Telepon. Telepon Bang Alek, cepat. Jangan, Bang. Saya sikat kalian kalau enggak telepon Bang Alek itu. Telepon. Apa? Biarin. Dia sok jago di sini. Tang teng kamu. Di sini. Panggil suruh ke sini si Alek. Sikat saya nanti. Ini ada orang nih ngeyel nih. Ya. Saya minta jatah. Jatah kan emang sudah kewajiban kita jalan ini. Iya. Sebagai apa kalian minta jatah di sini? Jangan jalan sini. Dia berontak, malah dia mukulin kita. Biarkan. Bunuh saja. Bunuh. Bang Alek mau sini. Awas kau Bang Alek mau turun kamu. Suruh ke sini Bang Alek. Cepat. Ya, saya main-mainkan kalian ya. Enggak ada apa-apa, enak. Hah? Siapa yang mau saya mainkan lagi di sini ya? Pada jadi jagoan kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan. Inna ma'amri idza arada shay'an ayakulla lahu kun fayakun. Nah, ayo. Kita mainkan, bos. Nah, enak. Ayo. Tangan pekor. Tah. Ah. Ayo. Tah. Puh. Eksekutan. Ayo. Yuk, kita mainkan kayunya. Pukul sendiri. Wah, kau rasakan. Mana yang merasa jago di sini, ha? Mana? Merasa jago mana? Bang Alek. Loh, kalian enggak usah duduk sini. Bang Alek dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lumpuh. 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 Ikut. Ayo. Ayo kameramen. Kita tahun salah satu ini, ayo cepat ikut. Ikut ke mobil, biarkan mereka sudah tumbang. Kameramen. Kang Ujang, ini pegang Kang Ujang. Kang Ujang, pegang dulu. Tolong. Hantam. Biarkan. Diam, kau sini. Biar, tahan dulu. Kita, ini jangan sampai kabur ya. Iya. Mereka jangan sampai kabur. Kita bawa bodoh ini. Bodoh juga lah. Ini, celananya bodol ini. Apa mau jadi bodoh kalian? Udah. Di mana Bang Alek? Di mana katakan? Bang Alek lagi di markasnya. Di markas mana? Hah? Di markas Gembong Kampakarat. Oh, di sana. Kamu bisa tunjukkan? Hah? Bisa tunjukkan saya kagak? Takut. Takut sama siapa lo? Bang Alek. Masukin mobil. Hantam di mobil. Ayo. Cepat. Udah. Masukin mobil lo. Masukin, Kang Ujang, masukin. Masukin. Suruh masuk. Terus anu apa interogasi hantam interogasi katakan di mana gitu tolong bang ampun saya dimana? katakan di mana saya tidak bisa mengatakan Bang Alek di mana intinya Bang Alek ada di markas dia mau menuju ke sini untuk menghantam kalian para cucungu. Hajar Kang Ujang hajar terus kamu mau pada jadi jago anak Bang Alek. Nah, ada kata tolong-tolongan udah. Ayo. Oke lagi. Tolong. Kawan-kawan, hantam. Terus, hantam. Hantam terus. Udah, biarkan. Kita coba ke sana. Ini ada yang mau lewat ini. Ada yang mau lewat. Awas Kang, jangan ada yang mau lewat. Udah kesini kameramen, kau kesini sorotnya.
Awas, biarkan. Kita datangi mereka ya. Ayo kita datangi mereka. Sini kameramen. Jadi insyaallah Kang Yan Guru hari ini juga akan mendatangi pasukan dari Bang Alek ya sahabat-sahabat ya. Jadi mohon doanya semoga kita berhasil ya. Kita sikat ini dulu mereka, ini kita sikat dulu. Sampai mau mengatakan, "Hah? Mana? Mana yang merasa jagoan di sini? Mana yang merasa jagoan di sini? Sini kamu. Sini kamu. Mana Bang Alek? Cepat." Iya, di markasnya. Di markas mana? Di markas di sana. Hah? Kamu itu mau sini kamu? Kamu mau jadi jagoan petang-tang peteng-teng di sini ya? Ampun. Jangan petang-tang peteng-teng kau di sini kau, hah? Ampun Pak. Mana Alek? Hah? Tidak ada. Di markas. Oh. Udah sini maju. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Mana Bang Alek? Mana Alek? Katakan. Cepat. Lagi keluar kota. Keluar kota mana? Puh. Ayo, katakan. Di mana Alek? Cepat. Lagi keluar kota. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Jabar, ya Allah ya Jabar, ya Allah ya Jabar. Bah. Puh. Nah, sekarang ini kamu. Duduk kamu. Masih hidup, Pak. Sekarang saya kak, udah Ustaz. Naik ayo, berdiri. Ustaz. Udah berdiri. Kaki saya lemes, Ustaz. Biarkan. Sekarang gini. Apa, Ustaz? Kamu. Iya, Ustaz. Lapor ke si Alek. Ya. Saya tunggu di sini Alek sekarang juga ya. Ustaz. Nah, cepat kamu pergi. Ngitin, udah pergi? Ya, Ustaz. Pergi cepat. Mana Alek? Suruh ke sini ya. Mampus kau. Saya sudah geram kepada rekan-rekan kalian ini, merasakan masyarakat kalian di sini. Panggil si Alek, suruh ke sini. Ya. Daripada kalian saya sikat semua habis di sini. Saya sengaja sahabat-sahabat pakai pakaian preman begini untuk mengelabui mereka. Ya. Jadi kalau tahu Kang Yan Guru datang ke sini, mereka enggak mau melawan Kang Yan Guru. Makanya Kang Yan Guru sengaja pakai pakaian preman seperti ini biar tidak diketahui oleh mereka, begitu sahabat-sahabat ya. Oke, kita ke sini aja kameramen. Ke sini. Gimana Kang Ujang? Udah saya hantam. Udah dihantam. Biarkan. Biarkan kita tawan aja salah satu itu. Namanya siapa itu? Si Budi atau siapa itu? Namanya siapa dia? Ya itu Budi namanya. Budi? Iya. Ya, yang petang-tang peteng-teng itu ya? Iya. Ya makanya itu. Udah biarkan. Udah pingsan dia. Udah pingsan? Iya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Insya Allah. Oke, jadi kita gini aja kameramen. Kita lanjut nanti perjalanan kita malam ini, sore ini, dan siang ini. Kita akan bisa memburu antek-antek preman yang sudah meresahkan masyarakat sahabat-sahabat dimanapun berada ya. Intinya dukung terus channel Kang Yan Guru. Semoga Anda sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Kami hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan.